Oke, kembali lagi di Rifikar Channel. Kita bahas Toyota Fortuner yang 4x4. Yang 4x4 ini luar biasa nih, unitnya langka. Apalagi yang diesel loh, yang diesel itu lebih langka lagi. Kebetulan nih yang bensin 2 TRFE 2700cc 4 silinder, tenaganya 160 horsepower. Bahkan Land Cruiser Prado aja make loh mesin ini. Itu ABS-nya. Unit ini dijual di Santoso Auto ya. Untuk harganya bisa lah hubungi nomornya aja. Lampu dia Praetor, nggak tahu halogen apa HID. Sini dia ada fog lamp model kristal. Fascia depan hampir mirip ya, sama itu ada spion tanduknya juga. Cuma bedanya dia nggak punya intercooler. Scoop maksudnya. Velgnya dia kayak gini nih. Velgnya dia sama aja, pakai ban Bridgestone Dweller HT dengan profil ban 205/65R17, 17 inci. Ada fendernya yang lumayan tebel. Itu dia spionnya. Muka saya kelihatan. Spionnya ada sennya. Udah handle dia chrome. Tapi beboro lah nutupin muka. Orang kelihatan kok di Instagram saya. Oke, ini lah door trimnya. Untuk door trim sini dia bahannya kulit. Wood panel warna hitam. Power window itu cuma supir. Power door lock, window lock. Door handle dia chrome. Di atas itu dia juga keras. Dia ada door pocket sama cup holder. Sama ini pengaturan kursi udah elektrik loh ini. Sudah elektrik dia sejak 2.7V. Oke, cuma nggak bisa kita starter nih ya. Kita kontak on aja. Nah, untuk kita masuk, sini dia ada navigasi sama DVD, ada dimmer. Sini dia ada electric mirror dengan electric retract. Nah, indikator alarm sama ini alarm juga nih indikatornya. Oke, ini dia kuncinya nih. Kunci tadi ya, kayak gitu, kayak Innova. Tapi setirnya ini ada audio steering switch. Sama aja. Pengaturan setir dia tilt steering doang. Di sini dia ada trip A, trip B, sisanya udah pada tahu lah ya, speedo. Di situ dia ada untuk offset temperatur, posisi shifter sama ada untuk sisa BBM. Ini saklar wiper dan intermittent, saklar lampu sama fog lamp. Untuk di bawah sini dia sikring ya. Oh ya, ini untuk buka kap mesin, ini untuk buka tangki. Yang 4x4 ini cuma ada matic kayaknya ya. Ada jam digital sama untuk MID. Ada outset temperatur, average, kilometer per liter, balik lagi sama jam digital. Jam digital pengaturan di situ ya. Untuk head unit dia sama aja. Ada tempat penyimpanan dia. Wood panel warna hitam sampai sini. Rear defogger, front defogger, AC digital ya. Open close air, sama ini untuk semburan AC. Sudah auto climate juga, ini tombol hazard sama rear defogger tadi. Ada asbak, sama ini socket lighter, sensor corner sensor, sensor parkir. Ini ada power outlet, sama ada untuk rear cooler. Ada cup holder 2, sama tempat penyimpanan. Nah ini knob 4 wheel drive nya nih. Transmisinya matic, gear rate 4 speed. Park brake mechanical, di sini dia ada armrest. Untuk jok dia banyak kulit ya. Seat belt pakai Hegester, hand grip model fix. Sun visor sini dia ada kacanya. Ada tempat kacamata, sama lampu baca. Sun visor sini dia ada polos. Ini spion tengah ada night view. Ada double airbag nih. Ada laci dia standar. Jatuh aja. Dan ada cup holder sini. Sama sini juga ada cup holder ya. Oke. Okay. Untuk setir sendiri juga dilapisi wood panel. Ada hand grip juga di pilar A. Ada stiker 4x4 ya. Jadi 4x4 itu ada stikernya. Ini radar trim belakang. Ini dia bahannya kulit juga, wood panel hitam, door handle chrome, door pocket sama cup holder. Untuk duduk di belakang, lega lah ya. Ada CV pocket, dia lengkap dua-duanya. Ada cup holder 2. Untuk headrest dia cuma dapat 2. Dan tengah sini ada armrest polos. Hand grip di atas model fix. Di atas itu dia ada double blower-nya yang pengaturan dari sini. Lampu baca. Ini lah dashboardnya. Oke, yuk mari ke belakang. Untuk di belakang sini nggak bisa kita pakai ya. Situ dia ada lampu sama untuk double blower baris ketiganya. Oke, yuk kita ke belakang. Child lock nih kayaknya. Untuk rem belakang tromol. Ada ini kopernya, Kak. Ini desain dari belakangnya.
Aslinya ada emblem 2.7-nya ya, cuman yang emblem tinggal V. Stop lamp dia standar, rubah lamp dia. Emblemnya dia Fortuner di ini bagasinya. Udah bagasi dia kayak gini, pelipatan kursi dia model kayak gini, kayak Innova. Ada hook dia lengkap dua-duanya. Di sini dia ada penyimpanan dongkrak. Sama ada power outlet nih. Cuma satu doang power outletnya ya. Tadi ya, dia lampu di sini. Sama double blower baris ketiga. Nih ya, garden belakangnya tuh. Ini leo dashboard dari depan. Oh ya, untuk pengaturan situ dia masih manual yoke-nya ya. Dan untuk garden depannya. Nah, tuh kelihatan kan garden depannya. Oke. Kalau ada salah kata-kata di mesin atau lupa, feedback-nya deskripsi. Dadah.